Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel saya Motoran Moto Moto. Selamat pagi teman-teman semua, salam sehat selalu. Sekarang jam 4 pagi waktu Indonesia bagian barat. Jadi pagi ini saya berencana untuk berangkat lagi ke Bogor bersama istri saya. Seperti biasa, mau menengok cucu lagi ke Bogor. Dan kali ini kita berangkat lebih pagi. Kalau sebelumnya kita berangkat jam 5 lebih 10 ya. Kalau sekarang kita jam 4 pagi. Harapannya sih kita tidak terkena macet di beberapa lokasi ya. Karena seperti yang sebelumnya kita kena macet di Cianjurnya karena banyak orang yang mau berangkat kerja. Oke, teman-teman, perjalanan kita ditemani Mio GT yang sudah kita isi full bensinnya, siap sampai lokasi, dan ditemani juga DJI Osmo Action 3. Oke teman-teman, kita akan lanjut perjalanan kita ke Bogor. Oke, teman-teman, DJI Osmo Action 3 ini menemani kita menuju Bogor ya. Oke, teman-teman, jadi Osmo Action 3 ini buat saya sih memang oke banget ya. Dan biasanya saya kan pakai GoPro Hero 4 Silver kalau motovlog atau pas jalan kemana gitu ya, pakai motor. Tapi untuk sekarang nih, ya untuk dua kali ini jarak jauh nih, saya menggunakan Osmo Action 3 ini. Alasannya karena memang baterainya yang lebih tahan lama daripada GoPro. GoPro saya baterainya ada 4, tapi kayaknya dalam perjalanan masih bolak-balik ganti baterai. Kalau ini kayaknya dari rumah sampai Bogor saya tidak perlu ganti baterai nih, teman-teman. Jadi aman lah. Dan mungkin kelemahannya kalau action cam ini di low light ya. Nah ini kan kita subuh nih masih terbilang gelap lah ya. Nah teman-teman yang bisa lihat sendiri nih seperti apa perekaman pada saat gelap ya teman-teman. Tapi karena seringnya juga dipakai jalan yang siang, jadi buat saya sih aman-aman aja. Oke teman-teman, sekarang kita udah menuju ke arah Alun-alun Cimahi. Nanti kita belok kiri dan udah jalur luar kota. Dari situ sampai kita ke Cianjur, jalannya lurus terus ya teman-teman. Semoga tidak macet, tidak ada banyak bis-bis besar atau mobil besar ya di jalur-jalur tertentu. Jadi kita aman sampai di lokasi, tidak terhalang, dan selamat sampai tujuan. Oke, depan kita Alun-alun Cimahi dan kita akan belok kiri. Nah, kita udah masuk jalur luar kota nih teman-teman. Dari sini kita lanjut Cimareme, Padalarang, Citatah, dan seterusnya. Oke, teman-teman, udah masuk Padalarang nih. Dan setengah lima kurang 10 udah masuk Padalarang. Ini kita tinggal lanjut terus aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah meninggalkan Kabupaten Bandung. Jembatan ini nih, Citarum ini
sebagai batasnya sepertinya ya. Jadi kita sudah mau masuk ke Kabupaten Cianjur. Nah ini tempat peristirahatannya, tempat orang-orang rest area lah. Jam 5 kurang 5, tadi kita berangkat jam 4, sekarang jam 5 kurang 5 kita sudah memasuki Kabupaten Cianjur. Di sini ramai ya teman-teman, kiri kanan tuh jadi terang gitu. Kayaknya ini 24 jam mereka nih. Jadi kalau yang malam, hujan malam capek, pengen ngopi, atau yang pagi pengen sarapan, kayaknya di sini tempatnya juga ya. Kalau saya kebetulan nih lanjut aja, nggak berhenti di rest area. Dan seperti biasa, kita paling nanti berhenti di puncak aja nih. Kita berangkat jam 4 tuh supaya nanti sampai di lokasi nggak terlalu siang dan nggak terhalang macet sebenarnya sih. Itu harapan saya sih. Di Cianjur nggak kena macet. Oke teman-teman, kita udah masuk ke kawasan Cianjur. Gak kerasa nih, sekarang jam 5 lebih 18 menit, kita udah mau masuk kawasan Cianjur. Jam 5:30 sudah ada di Cianjur. Ini agak padat di sini. Pasar. Sampai ke jalan pasarnya. Oke, belok sini. Ini kedua kalinya lewat sini, jadi udah sedikit hafal lah. Sedikit hafal jalur-jalurnya ya. Oke, udah ada petunjuknya nih teman-teman. Kita sebentar lagi akan memasuki kawasan puncak. Masih jauh sih teman-teman. Nah ini depan ada bundaran, kita kelilingin bundaran ini ya teman-teman. Oke, masih agak jauh sih dari bundaran ini ke puncak, tapi ya sudah dekat lah teman-teman. Sekarang ya masih 5:30 kurang, kita udah ke arah puncak ya teman-teman. Nah di atas itu ada petunjuk rambu-rambu lintas. Nah ke depannya Cipanas Bogor, jadi kita ke arah Cipanas Bogor ya teman-teman. Oke teman-teman, jam 6 nih kita masuk kawasan puncak, disambut mentari pagi yang hangat. Jam 6 kita masuk ke kawasan puncak. Kita sudah memasuki kawasan puncak lagi nih teman-teman. Di depan tuh ada
rumah makan acar strawberry. Tapi sepertinya belum buka. Ini ada bubur ayam khas Cianjur. Cukup dingin nih teman-teman. Tadinya rencana kita mau cerahat dulu daerah sini, tapi isi saya gak usah, katanya kita lanjut aja. Oke, jadi kita lanjut aja nih teman-teman. Jadi kita akan lanjut saja ya. Nah teman-teman bisa lihat pemandangan di jalan puncaknya nih ya teman-teman ya. Memang kalau menurut saya ya, nggak seluas Ciwidey ya. Kalau Ciwidey kan luas banget tuh perkebunan tehnya ya. Tapi ya tempat ini juga oke sih, puncak. Puncak juga termasuk destinasi wisata ya teman-teman. Dan ya emang selalu macet dari puncak nih. Nah itu lihat bangunan, ini bekas bangunan-bangunan liar ya teman-teman yang udah dirobohkan. Semoga kedepannya sih weekend pun kita bisa lewat puncak aman, nggak terjebak macet ya sini teman-teman harapannya. Udaranya lumayan dingin nih teman-teman. Tapi memang jalan ke arah puncak ini udah bagus ya teman-teman. Jadi memang nyaman lah untuk berkendara. Dan perekaman kita ini kita menggunakan action cam Osmo Action 3 ya teman-teman. Nah ini menurut saya sudah bagus. Saya pakai yang 1080-nya ini ya teman-teman settingannya. Dan memang kelemahannya sudah dibilang sebelumnya sama saya bahwa untuk urusan low light-nya ya. Tapi kalau untuk pencahayaan seperti ini udah bagus banget nih teman-teman. Untuk motovlog pakai 1080 juga udah bagus. Tapi kalau memorinya banyak buat teman-teman bisa pakai yang borginya. Nah teman-teman, yang baru sekarang kan ada yang 5 ini ya, 5 Pro nih. Nah rencana sih pengen juga yang 5 Pro, jadi saya ngelewatin yang 4 Pro. Karena yang 5 Pro low light-nya udah bagus dan juga kapasitas baterainya bisa 4 jam teman-teman. Nah makanya tertarik juga nih kalau ada rezekinya untuk beli yang Osmo Action 5 Pro nya nih teman-teman. Di samping baterainya awet dan OLED-nya juga jauh lebih bagus nih teman-teman. Sudah dapat predikat terbaik 2024, jadi action cam terbaik 2024 itu dipegang oleh DJI Osmo Action 5 ya teman-teman yang pro. Jadi pengen juga nih teman-teman kalau ada rezekinya. Untuk adaptor mic-nya saya pakai yang murah nih teman-teman, pakai yang harganya 15 ribuan lah yang coba nih. Tapi semoga nggak ada masalah ya, bagus-bagus aja ya. Kalau kemarin nyoba yang udah ada reviewnya kan saya coba, bagus-bagus aja sih. Sekarang kita coba yang jarak jauhnya nih, sebagus apa adapter mic-nya yang murahan ini. Kita masih ada di jalan raya puncak nih teman-teman. Oke teman-teman, nanti untuk mengenai mic-nya nih ya, suaranya atau apanya, teman-teman bisa komen kasih pendapat buat saya, bagus enggaknya ya teman-teman ya. Kalau memang menurut teman-teman oke, bagus, ini juga murah, teman-teman juga bisa beli di online nih.
adaptornya harganya 15 ribuan ya, kurang lebih ya teman-teman. Kalau sebelumnya kemana-mana motovlog saya pakai GoPro Hero 4 Silver, sekarang coba ini nih, udah dua kali jarak jauh nih, kita pakainya yang DJI ini karena baterainya yang oke nih. Jadi saya satu baterai aja nih teman-teman, diatur-atur aja bisa pas gitu, jadi nggak harus ganti-ganti baterai di jalan ya teman-teman. Apalagi nanti kalau 5 Pro nya waduh, lebih keren lagi tuh, baterainya bisa 4 jam ya teman-teman. Ini masih jalan raya puncak teman-teman, tapi kiri kanan kita udah banyak rumah penduduk ya, jadi masuknya udah mulai kerasa hangat ya teman-teman. Oke teman-teman, udah masuk ke kota Bogor ya, belum kota sih, masih pinggirannya ya sebenarnya ya. Jadi kita tadi dari jalan raya puncak Ciawi, kita ambilnya ke kiri ke Tajur. Oke teman-teman, langsung dihadapkan ke macetan ya teman-teman. Kejadian kemacetan nih teman-teman. Macet teman-teman, tapi untungnya nggak gitu lama lah teman-teman. Jam 6:30 sih ini kita masuk ke Bogornya. Suasana kota Bogor jam 7 pagi nih teman-teman. Macet tos. Jam 7 pagi nih teman-teman di kota Bogor. Macet seperti ini ya, kayaknya memang pada berangkat kerja juga semua nih teman-teman. Jadi perhitungan saya memang berangkat dari Cimahi itu jam 4 supaya tidak terjebak macet di Cianjurnya. Dan ternyata sampai sini jam 7 Bogor, jam 7 tuh macet di Bogornya malah teman-teman. Kalau di Cianjurnya nggak seberapa sih sebenarnya. Ini berangkat jam 4, sampai sini kita jam 8. Jadi perjalanan kita itu 4 jam tanpa istirahat, karena istri saya nggak mau istirahat. Cuma di pom bensin aja sebentar kita ke toilet, setelah itu kita lanjut nih. Dan sekarang sudah mau memasuki komplek anak saya. Nah, di depan rumah anak saya. Wah, senang bisa ketemu cucu lagi nih. Istri saya juga senang bisa ketemu anak cucunya. Kami senang dapat ketemu anak cucu. Aduh, kotor gitu sepatu. Kita sudah sampai di rumah. Tadi sudah sampai di rumah anak. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di rumah anak kami. Salam. Salam, salam. Salam. Terima kasih. Purin tidur? Oh ya udah. Kita udah sampai, puji Tuhan. Tinggal beres-beres. Terima kasih Tuhan, terima tidak perlu juga. Amin. Allah gendeng-gendeng Opa Buyin. 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 Halo Buyin. Purin, Purin lagi ngapain? Lagi ngapain, senyum Purin? Bagaimana, ngapa lagi yuk jalan-jalan? Mama.
Ong mamam, gak sok atuh. Mau mamam dulu ya? Gue mau mamam dulu ya. Mamam dulu, senyum-senyum di kamera. Halo. Halo, oh, aduh, aduh, aduh. Oh, hebat. Oh, di kamera juga, hebat. Di kamera udah bisa ketawa-ketawa. Iya. Udah bisa ketawa-ketawa. Aduh, udah sehat ya? Ya. Apa di sini sampai besok nanti opa pulang ke sini lagi. Oh, Gurin cantik, Gurin cantik, Gurin cantik. Jadi kita ke Bogor itu nengok cucu nih, cucu kesayangan. Kemarin sakit, ya. Sekarang sih udah ceria lagi ya. Gurin ya sehat lagi ya, sehat Gurin. Sehat. Oke, sehat ya. Oke, teman-teman, kita nengok cucu tersayang nih. Furin. Dadah. Ayo. Hey. Ayo Furin makan dulu. Makan ya. Kipas. Makan ya. Gurin makan ya. Ya apa-apa cari. Makan ya. Iya. Waduh. Action di kameranya juga udah bisa action. Mamam dulu. Gurin mamam dulu. Mamam dulu. Yuk makan yang sehat ya. Sok, ada oma di sini, ada opa di sini. Sehat ya. Yuk, mana makanannya? Masih panas ya. Tahu makannya banyak sama si om. Ini enggak ada. Aduh, sabar ya.